gimana pendapatnya? Luas, buat tidur nyaman, bisa buat orang banyak. Malam pertama di pos 5 Gunung Arjuna, tim daki Arundaya 4+R diguyur hujan semalaman, tetap aman, tak ada yang tembus. Juga bagian dinding inner juga tetap kering. Ini ya, dipasang dengan sempurna. Setiap ujung dipasak dan tali pengencang juga dipasang. Dan untuk 3 orang ini sangat leluasa untuk istirahat. Karena memang kapasitasnya adalah 4 orang. Mohon maaf, untuk warna mungkin nanti agak berbeda-beda ya, karena faktor cahaya dari alam juga. Tapi warna tenda ini adalah hijau. Oke, nanti kita lihat untuk di hari kedua. Enggak mas, karena kejadian di laut. Petualang. Oke, sobat petualang, ini adalah kondisi tendaki Arundaya 4+R ketika diguyur hujan. Ini kebetulan pagi hari, hari ke-3 di Gunung Arjuna. Bagaimana ini airnya? Seperti daun talas ya, benar-benar enggak tembus. Ini berupa butiran-butiran saja. Demikian juga di bagian depan. Ini adalah penampakan tendaki Arundaya 4+R. Fitur-fitur dari tendaki Arundaya 4+R yaitu ada jaring di bagian atas seperti ini, bisa digunakan untuk wadah. Satu di antaranya ini ya, untuk wadah HP, tapi tetap di atasnya ada cantelan untuk penerangan. Kemudian poket. Untuk poketnya ini totalnya ada 6. Yang di sisi kanan dan kiri pintu itu sangat besar poketnya. Kemudian di sini, ini tenda standar, tenda ya, itu juga ada. Ini adalah posisi memasak menggunakan tenda Arundaya 4+R dengan pintu yang 2 resleting bukaan itu diikat. Seperti inilah kondisinya apabila digunakan untuk memasak. Mas yang mengenai tenda Arundaya 4+R ini bagaimana mas, setelah dipakai di Gunung Arjuna walaupun kita hanya menggunakan semalam? Yang pertama itu yang pasti luas. Buat tangga tambol aja bisa ini. Sekarang biasanya tenda kecil. Terus juga yang sering tenda besar gimana. Terus? Paling apa ya? Kayaknya ininya juga rapi-rapi ya, jahit-jahitannya dilihat ini apa namanya, rapi. Apalagi ya, nggak pernah rapi tenda, nggak tahu. Recommended mas. Mantap. Oke. Kekurangannya boleh? Iya, nggak apa-apa. Ini kalau pas ditutup sih, vestibulnya terlalu mepet ya kayaknya. Kalau masak di vestibulnya, apinya ya takut melompat. Kesambar ya. Iya. Jadi ini pastinya dibuka, kalau ditutup mengkhawatirkan memang. Kalau pas hujan masak di dalam gitu kan, masak di vestibulnya. Gitu. Mm-hmm. Oke, sobat petualang, kita akan mereview tendaki Arundaya 4+R. Untuk kapasitasnya 4 orang, double layer dengan 2 ventilasi di bagian atas. Kemudian juga ada 2 pintu. Untuk pintu satu sisi modelnya seperti ini, lurus saja, satu resleting. Sedangkan sisi satunya dua gas lighting. Dan yang menarik ini detail yang cukup unik menurut saya,
Jadi di sini kita perhatikan, nah di sini diberi besi atau ring. Ini bisa mempermudah ketika memasang menggunakan trekking pole. Untuk kondisinya saat ini, Tendaki Arundaya 4+R ini kami coba untuk tes langsung di Gunung Arjuna via Sumber Sari. Kita camp di pos 5. Untuk talinya sendiri sudah reflektif, bahkan untuk stoppernya juga sudah reflektif ya. Nih. Kemudian untuk pasaknya, pasaknya segi 6 aluminium alloy. Ini untuk model penguncinya ya. Nah, ini penguncinya pengait seperti ini. Kemudian untuk framenya aluminium alloy, terus modelnya seperti ini. Kemudian juga sudah include footprint. Kita lihat untuk detail ventilasinya seperti ini. Ini kondisi ketika di review adalah ketika hujan ya. Ini bisa dilihat tidak ada yang tembus sama sekali, dan jahitan di bagian dalam itu semuanya rapi dan presisi.